Faida Asatiz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum. Ada sebuah dosa yang kita sebagai manusia tidak bisa terlepas darinya, dan hampir rata-rata kita terjatuh ke dalam dosa ini. Disadari atau tidak disadari, begitu gampangnya dosa ini keluar dari kita, yaitu dosa yang disebut sebagai dosa ghibah, membicarakan aib saudaramu, membicarakan kejelekan saudaramu yang dia tidak sukai. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam terangkan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah pertanyaan kepada para sahabat. Nabi mengatakan, atadruna mal ghibah, tahukah kalian apa itu ghibah? Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, qalu wallahu wa rasuluhu alam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al ghibatu zikru akhaka bima yakrah, ghibah adalah menyebutkan tentang saudaramu yang dia tidak senangi. Faqalu, para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ara'aita in akul, ya Rasulullah, kalaulah benar apa yang aku ceritakan tentang saudaraku ini, bagaimana ya Rasulullah? Nabi mengatakan, kalau benar apa yang kau ceritakan tentang saudaramu itu, maka telah berghibah. Kalau salah, maka engkau jatuh ke dalam kedustaan. Jadi apa yang kita ceritakan tentang saudara kita, aib saudara kita, yang dia tidak senang, ternyata itu tidak ada di dalam dirinya. Kita cuman membuat cerita aja, cerita bohong. Kita sudah jatuh ke dalam kedustaan. Tidak ada dosa yang lebih berat dan besar dari dosa ghibah, sehingga Allah Subhanahu wa taala memperumpamakan, memisalkan dosa ghibah ini dengan seorang yang memakan bangkai saudaranya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Hujurat, kata Allah Subhanahu wa taala, wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi maitan fakarihtumu, janganlah salah seorang di antara kalian saling menggibah, saling menyebutkan kejelekan satu dengan yang lainnya. Apakah kalian ingin memakan bangkai saudara kalian padahal kalian enggak suka? Ini menunjukkan jamaah sangat besarnya dosa dari seorang menggibah, menceritakan aib saudaranya. Jadi kita sepantasnya bagi seorang yang mengetahui aib saudaranya, seorang tidak dianjurkan dia menceritakannya, tapi dia dituntut untuk menyembunyikan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis, "Wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang menyembunyikan aib saudara semuslim, maka Allah akan menyembunyikannya di dunia dan di akhirat. Maka jagalah aib saudaramu, dan jangan sekali-kali kau menyebarkan aibnya, dan jangan kau menceritakannya.
Dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan menjaga aibmu dan kau akan terlepas dari dosa ghibah. Tidak lagi yang sebaik-baik dalam penjagaan adalah untuk mempersedikit berbicara. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man samata najah. Barang siapa yang banyak diamnya dia akan beruntung. Makin sedikit seorang itu diam, makin sedikit dia tidak akan menceritakan aib-aib saudaranya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.